Kami ada di tempat ini bukan kami membuang waktu, tapi kami ada di sini karena kami memberi waktu bagi Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami buat ini adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan, sesuatu yang mulia yang tidak bisa diambil daripada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah itu mengandung janji, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Karena itu Bapa di surga, hanya karena kasih karunia Tuhan, kami masih boleh menikmati hadirat Allah. Kami Bapa di surga, seberapa lama kami ada di sini Tuhan, kami rindu Tuhan puaskan kami, dan kami juga mau memuaskan Engkau yang pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan dengar benih ilahi dan menerima benih ilahi, benih dari surga sebagai makanan pokok bagi roh kami Tuhan, supaya kami tidak akan mengalami kelaparan rohani, sehingga kami tidak melihat hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Karena itu Bapa di surga berbicara bagi kami Tuhan, kami siap dengar dalam firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap mendengar dan mempraktikkan firman Allah, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
2:3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Menerima janji Tuhan yang telah dipersiapkan. Ini tema khotbah yang saya angkat pada sore ini dalam malam hari ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang rindu supaya janji Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Saya katakan bahwa janji Tuhan itu sudah dipersiapkan bagi kita. Secara khusus di tahun 2024 ini, kita percaya kita akan menjalani dengan penuh sukacita. Kita percaya dengan iman bahwa ada janji-janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Dia sudah persiapkan. Jadi saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita bukan baru, ya Tuhan kita itu bukan baru buat janji dengan kita, ya. Tapi janji itu sudah dinyatakan bagi kita, umat-umat darah tebusan Tuhan, ya. Hanya diperlukan iman untuk meraih itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi saya ada banyak orang percaya yang tidak paham tentang hal ini. Mereka katakan bahwa janji Tuhan itu hanya sebagian orang, hanya 1-2 orang. Janji Tuhan itu berlaku bagi semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Hanya untuk terima itu, maka iman kita itu harus diaktifkan, saudara. Harus ada iman. Harus merebutnya, memperolehnya lewat satu gerbang yang namanya iman, baru kita bisa peroleh yang namanya janji Tuhan itu. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, makanya kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu kurang lebih ada 5.000 janji, ya, 5.000 janji Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Makanya Alkitab kita disebut sebagai kitab perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Karena memang di situ ada janji-janji Tuhan yang Dia akan siap nyatakan bagi kita semua. Dan saudara tangkap bahwa percaya bahwa janji Tuhan itu akan dinyatakan bagi kita, tidak peduli latar belakang kita seperti apa. Haleluya. Karena itu ketika kita dengar firman Allah, pastikan bahwa iman kita itu akan semakin kuat. Semakin kita dengar firman Allah, semakin kita kuat. Iman kita yang tadinya sudah mulai mati, itu bangkit kembali. Sudah mulai ragu-ragu dengan Tuhan, sudah mulai kurang percaya dengan Tuhan, ketika kita dengar firman, kita dikuatkan kembali. Amin. Nah, saudara, sedikit kita memperhatikan tentang sebuah latar belakang dari kisah ini. Saya akan sampaikan secara singkat, saudara, garis besarnya. Dimana kita tahu sama bahwa Israel ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, ya, lewat hambanya Musa yang kita kenal. Ada sebuah janji yang Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang Israel, dan Tuhan berharap supaya Musa ini menjadi orangnya Tuhan, menjadi pribadi yang akan membawa mereka itu sampai ke tanah Kanaan. Tetapi yang kita lihat sama-sama bahwa memang Musa tidak sampai di tanah Kanaan. Dia cuma bisa lihat, tetapi dia tidak sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang dimana kita katakan itu penuh susu dan madu. Sudah, Musa tidak sampai di situ. Tetapi di sini saya pelajari bahwa kalau kita janji Tuhan, apapun cara Tuhan, kalau sudah terlanjur dia janji sama Israel, itu pasti akan dikenapi dinyatakan apapun caranya. Makanya kalau kita perhatikan, setelah Musa mati, apakah janji itu stop? Tidak. Tuhan bangkitkan seorang yang masih muda, yang kita kenal itu Yosua. Yosua ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, yang memegang tongkat estafet dan Musa untuk membawa bangsa pilihan Tuhan ini ke tanah Kanaan. Nah, saudara, mari kita perhatikan sama-sama, saudara, apa perintah Tuhan bagi Musa. Nah, ini gambaran yang sangat betul-betul berharga bagi kita. Kita belajar di sini, saudara, belajar kepada orang Israel. Karena perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita itu menerima janji-janji Tuhan. Rahasianya ada di sini, saudara. Nah, karena itu mari kita lihat sama-sama di ayat yang kedua. Tuhan persiapkan mereka, saudara. Tuhan perintahkan ketika Musa mati, kemudian ada satu perintah kepada Yosua yang akan melanjutkan kepemimpinan dari Musa. Di ayat yang kedua dikatakan begini, hambaku Musa telah mati, diperkatakan Tuhan kepada Yosua. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai
dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saya garis bawahi kata yang pertama di sini katakan bersiaplah. Bersiaplah. Ini adalah perintah pertama dari Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi yang pertama dikatakan di sana bersiaplah. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting tentunya. Akhirnya kalau saudara perhatikan di dalam dunia ini, hampir apa-apa semua itu pasti diperlukan yang namanya persiapan. Segala sesuatu itu butuh persiapan. Apapun itu kalau saudara perhatikan pasti butuh persiapan. Tidak ada yang tidak. Saudara datang ibadah di sini pasti ada persiapan. Pelayan-pelayan sebelum melayani pasti ada persiapan. Ya kan? Apapun itu saudara mau bangun rumah, mau bangun gereja, saudara perhatikan pasti semua ada persiapan. Dan persiapan itu adalah persiapan yang tidak main-main, persiapan yang matang. Karena persiapan itu akan menentukan hasilnya seperti apa. Nah, karena itu saudara, saya percaya ketika Tuhan itu berkata kepada Yosua, persiaplah. Artinya Tuhan mau saudara betul persiapan ini, persiapan yang totalitas, bukan yang hanya biasa-biasa saja. Untuk merebut janji Tuhan, saya katakan bukan cuma persiapan yang biasa-biasa, tapi persiapan yang betul-betul matang, persiapan yang betul-betul serius untuk terima janji Tuhan. Hal-hal yang duniawi saja saudara, mau pikir bandero saja orang butuh persiapan, bahkan persiapannya matang saudara. Di sini ada anak muda yang biasa bandero? Tidak ada kalau saya lihat di sini ya. Tapi kalau di Morowali Utara ada mungkin. Ya, itu butuh persiapan saudara. Persiapan itu akan menentukan seperti apa hasilnya. Dan saya mau bilang saudara pada malam hari ini bahwa persiapan kita itu untuk menerima janji Tuhan, ya, betul-betul itu dipersiapkan dengan matang, dengan baik. Saya tertarik saudara dengan bahasa aslinya saudara. Dalam bahasa Ibrani kata bersiaplah itu dipakai kata kum. Kum di sini artinya bangkit, bangun, berdiri. Itu persiapan. Bangkit, bangun, berdiri. Jadi saudara perhatikan. Waktu Musa mati, tidak ada waktu jeda di sana. Tuhan langsung perintah Musa, Yosua bangkit. Jadi Musa mati, Yosua bangkit. Saya mempelajari ini adalah satu keadaan yang kontinu, tidak putus saudara. Tapi berkesinambungan. Artinya apa? Kalau kita menerima janji Tuhan, jangan mati rohani. Katakan amin. Kalau kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita, jangan mati rohani. Karena orang yang terima janji Tuhan itu bukan orang yang mati rohani saudara. Karena kenapa? Orang yang mati rohani pasti dia akan mudah putus asa. Dia gampang kecewa, dia gampang mundur, dia gampang menyerah. Nah kalau orang yang ketipe seperti ini, apa yang dia mau terima? Tidak ada janji Tuhan susah untuk dia mau terima. Tapi kalau orang yang betul-betul rohaninya itu hidup, saya percaya mengatakan seperti apapun, mau pergumulan seperti apapun, dia akan tetap terobos itu. Dia tetap lewat karena dia tahu bahwa di balik tantangan itu ada sesuatu yang Tuhan persiapkan buat dia. Dia percaya betul dengan janji Tuhan. Makanya orang yang mau melewati pergumulan cuma orang yang rohaninya tidak mati, orang yang rohaninya itu tetap hidup, tetap eksis. Tapi kapan kita akan rohani? Susah kita menerima janji Tuhan. Karena itu yang pertama sudah poin penting. Kata persiapan di sini Tuhan memberi, Tuhan mengasih tahu sama kita pada malam hari ini. Bersiaplah. Saudara mau bersiap untuk terima janji Tuhan di tahun 2024. Haleluya. Saya juga itu adalah orang-orang yang, saya adalah pribadi yang siap. Saya percaya ada janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi saya dan juga bagi saudara. Karena itu paling penting persiapan kita. Bangkit, jangan mati rohani. Pelayan-pelayan, jangan mati rohani. Katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, jangan mati rohani. Majelis, jangan mati rohani. Ini penting sekali. Ini yang pertama, Tuhan mau suruh sama kita, bukan cuma sama orang Israel, tapi sama kita yang ada pada saat ini. Persiapkan, jangan mati rohani. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara kalau kita lihat tabernakel Musa, itu kaki dia tidak diizinkan untuk padam. Ada petugas-petugas itu yang sudah dikhususkan untuk perhatikan supaya itu jangan padam. Ini gambaran rohani.
Yang kedua, perintah Tuhan selanjutnya yang kedua, perhatikan ayat 2 bagian B. Misalnya dia mengatakan, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Yang pertama dikatakan bersiap, yang kedua bertindak. Seberangilah sungai Yordan. Saudara, kalau saya pelajari, saudara, kalau sungai Yordan itu di zaman Yosua, itu betul-betul tidak main-main, saudara. Ya, itu air sungai Yordan itu seringkali meluap. Dia meluap dan lebarnya itu sampai 800 meter. Saudara bayangkan, hampir 1 kilo, saudara, 800 meter. Dan kemudian kedalaman dari sungai Yordan di zaman itu sampai 3 meter. 3 meter, saudara. Tinggi. Tapi Tuhan berkata sama mereka, seberangilah. Tuhan tidak mau tahu dengan keadaan itu seperti apa. Dibilang seberangilah. Nah, saya berpikir kepada orang-orang Israel itu yang tahu, yang sudah biasa untuk pancing di sungai Yordan itu, atau sudah biasa menikmati, kalau misalnya dia tahu, dia akan katakan, kalau tidak mungkin ini Yosua, jangan sambara Yosua, ini aneh, pemimpin seperti apa yang begini, musuh orang menyeberang dengan kedalaman 3 meter, sedangkan tinggi saya itu 1 meter kotor, sudah, ya, tidak mungkin. Tapi Tuhan sungguh seberani. Saya malah menemukan artinya begini, Tuhan itu tidak mungkin memerintah yang tidak bisa kita berbuat. Tuhan itu mau suruh sama kita, pasti kita mampu. Amin. Dia katakan seberani. Nah, ini sedikit ada saya perhatikan, karena dua kali orang Israel itu menyeberang sungai, bukan sungai, yang satu Laut Kedron yang kita kenal, dan yang kedua sungai Yordan. Nah, saudara perhatikan, waktu Kedron dia cuma angkat tongkat, lalu terbelah mereka jalan di tempat yang kering. Tapi kali ini sungai Yordan itu beda. Sungai Yordan waktu itu Tuhan bilang melangkah. Waktu mereka melangkah dan air itu terbuka. Ini luar biasa, saudara. Janji Tuhan itu Tuhan mencatatkan bagi kita itu seperti itu. Mungkin hari ini saudara melihat ada sungai Yordan di depan. Malam hari ini Tuhan bilang sama kita, seberangilah itu, karena ada jaminan.
kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepadamu saat ini. Sudah sampai kepada titik, ya, maksudku Bang, bahwa Dia akan kasih kita janji, ya, kepada orang Israel, janji Tuhan yang sebenarnya, yang apa menjadi tujuannya. Waktu dari Musa Dia sudah sampaikan bahwa Kanaan akan menjadi milik kalian, itu janjinya. Dan ini sudah sampai di titik di mana Dia akan kasih tahu setiap kaki, setiap tanah yang diinjak oleh kaki akan kuberikan kepadamu. Saudara yang berkati Tuhan, saya berpikirnya mungkin berarti janji Tuhan yang Tuhan akan berikan sama orang Israel ini tergantung dari berapa banyak kali Dia menginjakkan kakinya. Ini bukan berbicara tentang mengandalkan kekuatannya mereka, bukan. Ya, bukan berbicara tentang mengandalkan kekuatan mereka, tetapi berkat Tuhan, janji Tuhan itu adalah selangkah demi selangkah Dia mengasihi sama kita. Semakin anda setia, semakin diberkati. Semakin anda sungguh-sungguh, semakin diberkati. Dan seperti itu, dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Ya, biasanya kita kalau waktu dengar seperti ini, kayak sudah hampir setiap hari kita dengar, tetapi kemudian pulang dalam kehidupan sehari-hari, berjumpa dengan fakta yang sebenarnya, melewati fakta sebenarnya, mulai ragu-ragu dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saudara saya mau bilang, seperti Tuhan kasih janji sama mereka dan itu dinyatakan, demikian juga Tuhan memberi sama kita. Dia akan nyatakan bagi kita. Saudara perhatikan ayat 8. Ini penting sekali. Saya tutupkan ayat 8. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Bukan langsung beruntung. Beruntung itu bagian terakhir. Tetapi yang pertama adalah supaya engkau bertindak hati-hati, bukan langsung beruntung. Bertindak hati-hati artinya begini, dalam kehidupan kita yang paling terpenting itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu ikut kita, tapi yang paling terpenting saudara adalah mengasihi Tuhan. Karena itu bertindak hati-hati saudara. Banyak orang tidak hati-hati. Berapa banyak orang percaya waktu tidak hati-hati dia kehilangan sesuatu. Tapi hari ini sudah firman Tuhan kata kepada kita, bertindaklah dengan hati-hati. Dan jadi Tuhan itu akan mengikuti kita. Berkat-berkat Tuhan itu akan diikuti sama kita. Haleluya. Saya percaya jadi Tuhan itu akan diberikan bagi kita, dinyatakan bagi kita. Saya tidak bisa ungkap satu persatu. Saudara yang tahu persis masing-masing kita, terjemahkan sendiri. Jadi Tuhan ini bagi saya itu apa ya kira-kira? Apa ya? Ya. Janji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini pasti ada. Janji Tuhan bagi keluarga lepas keluarga pasti itu ada. Dan saudara sendiri yang tahu dan tangkap firman Allah saudara. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Karena janjinya itu ya dan amin. Amin firman Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya ingin kita angkat pujian. Iman yang matang, persiapan.
ajak